Nih daging, daging. Jadi ini daging, Dek. Boleh, boleh diambil, Dek. Di sini anti isin-isinan, gak ada. Gas. Kan? Gas. Kalau nggak malu-maluin malah nggak jadi temanku. Ambil semua, wis. Gasak, wis. Pulang harus berat badan nambah 2 kilo. Langsung. Langsung. Enak sayurnya yang ini, Mbak. Tau miu namanya. Nah, ini miu. Ini namanya sangchoy. Sangchoy? Gampang ya namanya. Sangchoy miu, karena kecil-kecil. Miu. Pantesan miu kecil. Miu. Enggak ya, miu. Itu ada di sini loh, Mbak. Basah. Akan diambilin, Mbak. Bisa ada. Iya. Tuh sih. Apa? Apa, Pak? Tapi tulisan ngomong juga ngerti, Mbak. Tulisan Cina maksudnya. Iya. Enggak. Ngomong ya, 1-2 yang itu. Ini nih. Itu lokcha hijau. Teh hijau. Teh hijau. Tapi aku ganti nomor, ganti itu. Iya. Oh iya. Ganti F. Iya, F. F sama M apa bedanya? Sama. Sama. Mas Andra M ya? M. Masih ini. Aku R. R. Oh, tidak. Sama, sama. Tapi sama ya. Tapi iya. sama nomornya beda kan? Beda. Waktu itu di introduksi di sini. Maaf, introduksi bi. Iya, waktu dulu kan ganti 2 kali nggak pernah ditanya kan. Nah. Ini ditanya, kok namanya beda sama KTP? Terus cari buku, jangan banyak omong. Omnya akan nggak tahu macam macam gitu. Om Jiro, mau kalau jadi mau komen hari itu susah lagi. Pinci, san pencing culai hari kum yang waktu ujung jawa mau san memang. Terus dia memnya kan terus dia kan wayi maksudnya begitu takut kata kena ini kan ngomong di ceko jam sini sudah atasan kan tunggu sebentar tunggu 15 menit kan dipanggil lagi pas dipanggil lagi itu tinonya filenya nggak bisa dibuka lama lah kok nggak bisa dibuka ada masalah apa ini terus suruh nunggu lagi pas nunggu lagi 15 menit nunggu ke situ lagi di intervensi lagi ya aku jujur aja ya terus pas kamu datang tahun 2001 ya enggak tahun 2000 aku sudah di Hong Kong aku bilang gitu namaku emang kayak gitu Susiwati gitu. Paspornya masih ada di rumah kalau perlu kalau butuh kapan-kapan aku bawa ke sini gitu misalnya terus dicek oh Mandala saya kayaknya aku sih karena orang saya kayak Mandala tapi namamu ganti ngikut paspor Susilawati terima kasih terus dikasih sertifikat itu loh ganti nama dulu Mbak Yuri dikasih ada takutnya kalau ada masalah di perbankan atau apa-apa hari ini tunjukin yang sertifikat ini gitu. Terima kasih. Ayo gas. Malah aku itu nunggu sebentar nanti sertifikatnya dicap, nanti aku panggil. Malah dia yang cari ke bawah. Wah, aku kaget tuh ya. Terus terima kasih, Mem. Oke. Jadi panggil ke atas malah dia yang turun nyari aku ya, enggak enak. Akhirnya selesai.
Tapi kan nama apa namanya sertifikat nikah sama itu beda, gimana itu? Nanti kan apa? Iya soalnya kebalik-balik. Tapi sekarang namanya udah balik sama-sama pas. Namanya sertifikatnya itu jangan sampai hilang. Aku udah fotokopi banyak gitu. Cuman kan kebetulan capnya itu enggak itu loh. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan transparan. Apa-apa. Cuman kalau dirabah ada gitu. Barcode. Terus dia bilang kalau ada apa-apa mempermasalahkan KTP terdahulu. Tunjukin aja sertifikat itu. Terima kasih, Neng. Sampai bojoku mau ke toilet aja, aduh di empat kali, ya udah pergi aja. Takut nanti kamu ditanya lagi, orang nggak tahu, nggak ada masalah. Terus aku bilang lah, mem, kembali mau lo kembali ini saya sama lo tak mau menjaya lo, saya suwe kan di tugas sih. Berapa? 2 jam, 3 jam? Nggak ada sih, 15 menit. Cuma nunggunya sampai bolak-balik. Oh, iya. Dia kan dia verifikasi, iya, verifikasi laporan juragan ini iya. Bener opora, bongkongan kayak gitu. Jadi memutuskannya nggak bisa sendiri. Benar, laporan saya. Akhirnya pas lah kebujuan aku, saya kain saja, ya boleh lah. Ya seru, ya sedia segala macam. Sanpencingnya bujuku, terus bujuku kan pas bisa sopan. Maya wadi kopi ya. Gas, belum kok. Ya kemisin buke. Gas. Ya, saya cun pela. Kita harus banyak ini makannya, masih banyak sayur ya. Pantesan gemuk ya, Mat. Siapa yang gemuk? Saya yang gemuk. Siapa? Makan banyak. 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 Coba manis. Berarti sudah bisa buat kerja ya? Bisa. Bisa, Mbak. Tapi hari bojoku itu mintanya part-time, nggak boleh lebih dari batas. Soalnya kan mau itu. Ambil rumah. Nggak bisa sekarang. Suamiku kemarin kan sudah daftar. Belum bisa soalnya dia masih punya nama. Rumahnya kan belum terjual mah. Jadi dia masih punya nama. Nanti kalau rumahnya terjual terus ganti pindah nama baru dia bisa. Oh gitu. Soalnya dia kan belum punya sanjung. Soalnya dia masih punya nama. Rumahnya belum terjual. Nah, terus kok dijual kenapa? Kan dibagi. Oh sama anaknya. Anak, suami, istri itu. Dia yang nggak mau ngasih uang tinggal di situ, bujuku juga kan nggak mau ngasih uang itu, jadi dijual ke kita Ah pedes. Tapi dia kan rumah ibunya. Yap. Atas nama itu Lombok. Cuman ada nama suamiku, jadi kan nggak bisa. Jual rumah juga kan nggak apa-apa. Iya. Turun loh properti sekarang sebenarnya. Iya turun. Terus itunya belum selesai sih apa kreditnya. Masih berapa. Nah, terus siapa yang? Oh berarti dijual terus? Terus itu buat di, nutupin. Ditutup lah kayak masih berapa itu sih? 15% lagi. Sedikit sih. 15 tahun. Telur udah coba. Potong apa? Telur. TK. Enggak mau. Enggak mau. 100. Udah loh? Sayur ini masih enak. Telur enggak? Enggak. Yakin? Masih aja, Mas. Mau sayur. Mbak Susi telur ya? Satu ya? Udah, enggak. Loh. Sayur, Mas. Mas Andro, aku Mas sering. Enggak, telur? Enggak. Yakin? Enggak. Wah. Wow. Udah dah, Mas. Dia enggak mau. Coba. Dia sudah vegetarian beneran dia. Enak pengen telur rendok ya, jemput ya. Panas sudah ada, sudah melocot kok. Apa? Mbak Yuli udah itu enggak? Udah daftar. Apa? Rumah? Dulu pernah, tapi gagal. Gagal. Sekarang udah coba lagi? Belum. Mau tambah air enggak? Tambah air lah, Pak. Air biasa kan?
Itu habis ya, Pak? Ini di situ. Tambahin air bir katanya. Habis. Habis. Tapi harus rebus aja dulu, Mbak. Enggak usah, langsung aja. Jangan, Om. Nanti biar tunggu kluduk-kluduk. Kluduk-kluduk. Langsung apa, Mbak? Langsung enggak apa-apa. Langsung tunggu. Langsung. Langsung aja. Cek, Mbak. Tak nyemelup lagi, Cek, Mbak. Daging ini enggak doyan toh? Doyan. Gas no. Satu-satu lah. Enak ini. Enak ini daging. Enak-enak. Heeh, dagingnya Mbak Susi beliin. Apa, Mbak? Minum-minum. Enak semuanya, gendut ya. Enak, Pak. Aku enggak cari enggak yang enggak terlalu itu, Pak. Apa? Kue. Lemak. Biar jangan enggak enak. Kalau yang ini putihnya panjang-panjang itu kan lemak banget. Ya bebas, Mbak. Jangan, masa udah lemak. Ambil. Ini satu-satu itu. Satu lembar. Lalu, ngapain yang kecil, yang gede? Dekat sini loh. Nih. Bener di situ, Mas. Kamu kan nggak pernah makan daging. Ya pernah. Kita nggak pernah makan daging. Kan nggak sering. Enak, Pian. Jagungnya mas, tak pangan loro. Hah? Mas, pangan loro lah. Ah, persis. Persis. Apa? Persis. Persis empal. Oh. Jagungnya top, Pak. Jagung gua. Enak. Bes, boleh, Mbak, ditambah air. Boleh. Sudah cukup? Itu lagi, Mbak. Bilang sama suamiku, kenapa kamu aduh, itu enggak jujulin rumah? Ya. Tinggal di situ kan agak lebar kan. Dia bilang, kalau jujulin ya aku enggak punya tabungan. Jadi ini di, kita nanti saling itu apa? Mulai dari lagi. Kita kan punya tabungan. Oke, 39.40 menit. Oke.